mati ketuk. Jumpa dengan orang perempuan. Pakai ketat lah. Dia ni memang banyak pakai ketat. Dia umur 25, 22. Pakai baju adik orang sekolah tadika. Dah ketat buat apa? Nah, siapa habis nampak ni? Nah, masalah ni. Habis. Terang pun ada. Tengok dia dekat tadi dekat Ipoh pun ada juga. Sama je. Sama lah kau ibu bapak sama bodoh. Duk biarkan nak pergi tu. Nak kau terandung je bodoh. Kau pengen bodoh juga. Jadi benda ni bahaya. Pasal ni sampai pada umur tertentu memang dia akan memperbahayakan kita. Tuhan buat kita. Dia ada nafsu. Kita budak-budak tak ada masalah. Tengok masih budak-budak main kanak-kanak, main rumah pondok-pondok kan. Lepas main buku-buku dan semua, main kahwin-kahwin pula. Tak, puan umur 6 tahun, kita umur 7. Main kahwin dah dulu, masuklah pondok. Dah buat benda pun, klik-klik-klik tu baik. Tapi kalau kita umur 21, awet 20, main 7 pondok-pondok dalam matik, balik awal. Nah, jadi dia pun tengok benda ni mungkar, dia kata, astagfirullahaladzim, tengok tak lain. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menyedarkan. Sebab tu masuk dalam hadis man ra'ani kemungkara falyughayyir biyadi. Ubah kemungkaran dengan kuasa kalau ada. Tak ada. Tapi lisan ni dengan lisan, dengan lisan macam-macam cara. Dengan sindir, dengan lelet, haram make way pakai gini haram masuk neraka. Boleh. Nampak? Dengan sindir, comelnya kain suka, beli gak selah ketuk saya. Cara sindir. Nampak? Atau dengan memuji. Comelah awak pakai ni. Abu ni comel lah. Ni tapi pakai tudung lagi comel. Sebab dia abu nampak. Tak, tidak Islam. Pakai tudung nampak Islam. Lagi comel. Cara memuji. Nah, jadi bila astagfirullahalazim. Kadang-kadang perempuan yang tutup-tutup arah dia berasa segang. Segangnya aku. Sampai aku tu kata astagfirullahalazim. Tak, sekurang-kurangnya boleh mengubah jiwanya. Jadi hukumnya diharuskan pada syarak. Wallahu'alam.